Sepasang laki rabi anu nandangan disabilitas mampu nyen usaha printing digital najan kawatesanan fisik. Samalah eta pasangan disabilitasnya mampu muka lolongkrang gawe kersasama anu nandangan disabilitas sejena. Najan kawatesanan fisik teu ieuh jadi halang keur nyipta karya. Pasangan laki-rabi anu nandangan disabilitas tunarungu jeung tunawicara di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat mampu jadi pangusaha dina widang printing digital. Samalah eta pasangan disabilitas teh mampu muka lolongkrang pagawean anjokeunan sasama anu nandangan disabilitas. Ari produk jieunanna teh nyaeta bantal tur gambar tempel. Rarancangna jaga pihakna bakal produksi mug tur takarpet. Nalika prak-prakan produksi, eta kaum disabilitas teh nyorang komunikasi ngagunakeun basa isyarat, turta henteu ieuh jadi hahalang pikeun nyipta karya najan kawatesanan fisik. Anu nandangan disabilitas Imas Nurhayati nembrakeun, dirina ngareuyeuh eta usaha tisaprak 3 taun katompernakeun. Kiwari, tempat usahana di wewoganku pagawe opatan anu oge tunarungu turta tunawicara. Awal buka usaha di tahun 2000, buka usaha tahun 2008. Udah 3 tahun buka usahanya. 3 tahun. Sampai sekarang masih sampai jalan. Sekarang masih ya. Jalan. Itu produknya apa aja yang dikerjakan? Produknya? Iya. Seperti HP, ya. Terus data foto, ya. Terus nanti ada yang baru mulu buka, ya. Mau sama kawan, saya upload. Iya. Itu pemesannya yang dari mana aja? Apa? Pembeli, pembelinya dari mana aja? Lewat online aja. Lewat online, melalui, ya. HP, ya. Terus kirim ke Bali, terus ke Maluku, semua. Seluruh Indonesia. Dina Emprona, prak-prakan ngadagangkeun eta produk nateh ngagunakeun sistem online dina media sosial. Eta produk jieunanna nateh geus sumarambah kamang pirang lelewek di antarana Maluku jeung Bali. Imas Nurhayati miharep usahana bisa beuki tumuwuh. Salah sahiji targetna nyaeta muka lolongkrang gawe, ancokeunan anu nandangan disabilitas, anu ilaharna teu bisa ditarima gawe di tempat formal atawa informal. Diki Guntara, Bandung TV.